Makanan favorit? Makanan favorit gua sih sate marangi khas Purwakarta. Nasi Hainan. Mungkin tahu tek kali ya. Apa? Tahu tek. Tahu tek. Tahu tek tuh kayak isinya lontong, tahu, terus ada telurnya sama kerupuk. Terus dikasih bumbu. Sop merah sih kayaknya. Sop merah. Apa tuh sop merah? Ya sop gitu. Terus warnanya merah, enggak tahu dikasih apa, kayaknya kasih tomat. Terus enak lah. Biasanya sosis, wortel, macam-macam lah. Masakan orang tua. Suka yang kayak pedes-pedes gitu loh. Suka masakan orang tua gua ya. Aku dari kecil itu suka yang goreng-goreng sih, kayak ayam goreng, ikan goreng, cumi goreng gitu. Kalau yang lebih spesifik ayam goreng sih, karena aku dari kecil suka ayam goreng. Banyak sih, bunda biasa bisa masakin ayam gulai, rendang. Karena kan bunda orang Padang, bapak orang Padang, jadinya biasa dimasakin masakan Padang. Kadang juga sop, daging dan lain-lain lah intinya. Ayam geprek sih ya, kalau kesukaan gue. Kalau gue paling demennya tuh di rumah itu sambal terasi. Kalau enggak daun singkong. Kalau enggak ayam direbus apa gitu dicolek ke sambal terasinya itu udah paling the best. Kenapa? Soalnya bumbu kecapnya paling beda dari sate yang lain. Terus cuma daerah situ doang. Karena dibuatnya pakai cinta kepada anaknya sendiri. Nah, suka ayam juga, suka ayam terus tambahin sambal yang pedas gitu kan. Jadi suka banget. Lebih empuk. Terus murah juga. Kayaknya karena nasinya beda sama nasi putih ya. Jadi kayak ada lebih ada manis-manisnya gitu. Karena menurutku simpel, gak ribet. Soalnya kan rasanya tuh nikmat gitu. Kalau orang yang gak suka pedes kan pasti rasanya kayak gak suka aja kan. Kalau yang bener-bener suka itu pasti ngerasa nikmat lah. Kecapnya manis pedes gitu. Terus lebih kental gitu. Tapi enak lah pokoknya, kayak apa ya, gurih gitu sih satenya juga. Udah, orang tua gue itu tahu selera gue itu kayak gimana, jadi dia bikin sambelnya tuh bener-bener kayak enak banget gitu loh. Itu dari dulu udah sering sih, dari kecil sering dibeliin gitu. Karena dulu waktu kecil kalau ada kayak event-event gede gitu, nenek suka bikin gitu, jadi kayak ada rasa kangennya gitu lah. Dulu waktu kecil sempet kayak suka, terus cuman akhirnya makan nasinya doang aja udah kenyang sih. Jadi ya, kalau nasi enak itu biasanya supaya lebih enak tuh lauknya. Kalau sekarang sih pasti kayak yang di Singapura itu biasanya Hainan chicken rice gitu, jadi biasanya kayak sama ayam, potongan ayam gitu. Okay. Kapan terakhir kali lu makan itu? Kemarin. Dua minggu kali. Tadi malam. Kalau menunya sama sih, gua tetap suka sih. Tapi kalau sambelnya itu, kalau rasanya beda ya pasti gue agak paling kurang suka dikit lah, tapi masih makan-makan aja sih. Suka sih, cuman kayak beda lah rasanya pasti, tapi tetap suka. Yang depan lewat rumah biasanya itu bumbunya paling enak sih, warnanya merah terus rasanya kayak manis gitu. Oke, tapi ini sama kayak isinya kadang-kadang beda tergantung yang bikin. Jadi lu kalau makan gue itu gak pesan? Gak pesan. Gak apa-apa, yang penting gratis.